Rasulullah lah yang dicintai Allah, rahmat muncul di muka bumi. Karena Rasulullah lah nikmat muncul di muka bumi. Sesuai sederhana ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yakni fil awwalin wal akhirin, min awwalid dunya ila akhiriha. Semua tambahan rahmat yang Allah tambahi itu kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Karena Allah telah berkata, aku ingin menambahi rahmatku, kebesaranku, kemudian kepada kekasihku. Bagaimana? Artinya malaikat nyawa kada mendukung dah, Bapak. Orang beriman nyawa kada mendukung dah, Bapak. Dan tetap akan mencintai kekasih unda dan tetap menambah-nambah rahmat unda kepada kekasih.